Pemirsa, warga di Depok, Jawa Barat berdesakan demi membeli minyak goreng curah. Pemilik agen minyak goreng curah pun kewalahan melayani warga. Laporan dulu ke antrian warga terjadi di sebuah agen minyak goreng curah di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Warga yang mayoritas pelaku usaha kecil ini berdesakan demi membeli minyak goreng curah. Pembelian pun dibatasi hanya satu jeriken dengan jumlah maksimal 16 liter per orang. Harga per liternya dibanderol Rp14.000. Pemilik agen bahkan sengaja menjaga pintu agar tak banyak warga yang merangsek masuk ke dalam agen. Oh, berarti banget. Warung-warung biasa nggak ada. Nggak ada. Juga, kalau warung biasa berapa, Pak? Warung biasa nyampe 20.000 per liter. Sekarang? Sekarang. Kalau yang di sini, kalau di sini 14. Kalau ini apa? Curah ya? Curah. Tapi ini banyak yang Bapak udah berapa kali bolak-balik? Ini baru 2 kali.